Kita langsung lihat bagaimana dengan Indonesia. Di sini merupakan kasus 37, merupakan peringkat 37 dengan jumlah kasus yang kemudian bertambah sekitar 407 orang. Kalau ada yang nengok Ria dulu. Kenapa emangnya? Sakit deh. Iya. Sakit apa? Apa kau udah tahu? Iya. Dia itu lagi 4 hari dia tidak sekolah. Gak tahu aku. Kata mamanya itu bisa gede-gede. Jangan lagi. Assalamualaikum Bu. Ada Reanya gak Bu? Ada Reanya nak, masuk. Oke Bu. Bu katanya Rea sakit ya? Iya, itu memang dia. Boleh juga Bu? Masuk. Masih Bu ya? Iya. Bu, Rea sakit. Aku udah usah masak ya Bu. Kasih ya. Bukan cek itu nak. Kau tahu dia kan zaman sekarang? Segala gejala dikata corona. Mak siapa yang gak cemas kalau anaknya dikata corona? Nah, Dina punya obat herbal. Namanya daun sungkai. Kalau ibu mau, besok Dina bawa ke sini. Nah iya bu. Bagus kan bu? Bukannya ibu udah galak, tapi ibu takut. Abi tidak sembuh nama sakit. Tapi bu? Dah, ibu galak ibu. Gak salah. Ben, Rea ada masuk-masuk. Iya. Apalagi zaman sekarang tuh Mbak Nyira tahu sama daun sungkai. Iya. Sampai Mama Rea pun udah cahaya sama kita. Apalah jadi ilahan negeri ini. Berkembang tapi melupakan budaya lama. Kau saya ini mati lama-lama. Tak tahu lah mama. Daripada pening, kalau mikir corona ini lama no kan. Iya. Iba ini nyana apa ini mak? Itulah obat daun sungkai. Kami zaman dulu kalau demam inilah obat kami. Dulu sarunia nak nyari dulu itu nak kami. Bukan bunda, daun sungkai adalah obat emak sama nenek kau dulu. Oh, tapi kau baru kali ini Dina nengok mak? Yoyolah, zaman ini lah modern, mau tak pakai lagi namanya obat tradisionalnya. Oh, mama kasih ini nama Dina. Oh, mama buat obatnya apa tak beri baik? Mama malas mencari duit. Is deh mama ni. Lah, cuman kok bisa? Panjang ceritanya. Jadi tuh yo, kemarin tuh ibu aku tuh percaya dengan omongan kamu. Diam-diam dia nih ngerebus saya daun sungkai itu. Aku minum deh. Nah, alhamdulillah sehat. Lemak dikit badan aku. Tak ada tali, akar pun jadi. Pandemi bukan menjadi pembatas buat kami, karena cita-cita akan tetap kami raih.